Hai, Assalamualaikum. Saya Syahir, bertemu lagi kita dalam Longan Garage Review and Reaction. Terima kasih kepada sahabat-sahabat dari Malaysia, Singapura, Indonesia dan Brunei kerana terus menonton video-video review kami. Alright, sebelum kita teruskan review, klik subscribe dan aktifkan loceng untuk anda dapat notifikasi. Okay, kita teruskan aktiviti review kita. Kali ini ada orang request lagu daripada Marginal. Lagu yang bertajuk Marsina. Saya tak pernah dengar nama band ni. Saya tak tahu ni band apa. Band ke penyanyi? Saya tak pasti. Memang ada orang request, saya nampak, saya terus review je. Saya tak tahu apa penyanyi ni apa, genre apa, lagu berkisahkan apa, saya tak tahu. So jom kita dengar. Okay, band. Skinhead. Dia bunyi-bunyi street rock. Kau kemakinakan
Okay, lagu yang ni saya cerita pasal muzik dia. Lagu yang agak straightforward lah. Riff yang style ialah macam Superman Is Dead punya genre kan. Street rock, nyanyian yang ialah nyanyian yang style macam tu lah, yang yang lepas je. Tak ada beria nak menyanyi sangat. Hanya menyampaikan lirik dan dan keluarkan sahaja suara. Okey, itu dari segi muzik lah. Saya boleh katakan muzik yang okey, sedap di telinga, yang mana lagu macam ni, style macam ni best lah untuk untuk perform dan untuk jamming. Dari segi konten dia, maksudnya apa yang dia nak sampaikan adalah berkisahkan tentang Marsina. Kalau sekadar apa yang saya tahu, yang saya tengok di di official video lirik dia, mengisahkan tentang kematian kot Marsina. Saya tak pasti Marsina ni siapa. Nanti mungkin you all boleh tolong komen di bawah, kongsikan pada saya siapa Marsina ni. Mungkin dia ni orang yang tertindas ke, ataupun orang yang tak dibela. Dan saya nampak isu kat sini agak besar, yang mana kalau tak, takkan sampai ada lagu pasal Marsina kan. So saya dari segi penceritaan lagu ni, saya hold dululah. Saya tak nak komen panjang sebab saya tak tahu. Mungkin you all nanti bagi tahu apa benda yang berlaku sebenarnya dengan Marsina ni. Cuma dari segi muzik lah, dari segi muzik saya enjoy, cuma tak challenge telinga. Dan dari segi melodi lagu dia, saya boleh katakan melodi yang tidaklah terlalu orang kata dahsyat lah. Maksudnya sedap, betul-betul sedap the melody tu saya tak jumpa lah. Tapi saya boleh katakan melodi yang yang hanya sampai saja di telinga saya. Kalau nak compare dari segi macam lagu Superman Is Dead, yang lagu Anarchy tu, lagu tu betul-betul tengiang lah di telinga kan. Walaupun melodi dia simple, tapi dia betul-betul bila dengar tu rasa macam something lah lagu ni. Tapi lagu Marginal ni, mungkin first pendengaran saya dengan lagu ni, saya katakan biasalah. Saya tak tahu lah, lepas ni mungkin esok lusa tiba-tiba lagu Marginal ni tiba-tiba masih tengiang-ngiang di telinga, mean something lah lagu ni kan. Saya rasa itu saja saya punya komen tentang band daripada Marginal. Dan kalau anda yang ada benda yang saya bagi tahu ni mungkin tersalah info, boleh bagi tahu, boleh komen di bawah. Especially tentang Marsina ni, siapa dia, kenapa dia dibunuh, apa isu yang yang membuatkan Marginal ambil Marsina ni untuk dijadikan lagu, boleh kongsikan dengan kami. So nanti kita akan scroll dan kita akan baca. Alright, okay, itu saja. Terima kasih.